Davin, kamu dengerin. Apaan sih, Mama? Tuh kan, kalau dibilangin kamu tuh selalu aja begitu. Mama selalu begitu, dengerin omongan orang lain. Ngomel-ngomel mulu tiap hari. Kamu tuh gak pantas perempuan, tiap hari kelayapan. Kamu cari dong kegiatan yang positif. Dulu Mama masih muda gak begini. Coba kamu tiru orang tuh, tiru orang yang baik-baik. Mama gak suka. Pokoknya mulai sekarang kamu harus berubah. Ma, dengerin aku dulu. Dengerin apa lagi? Kamu yang harus dengerin nasihat Mama. Pokoknya mulai sekarang kamu harus berubah. Nggak ada seperti kemarin-marin lagi. Kamu harus jadi anak yang baik. Kamu itu cantik. Semua yang kamu miliki ini, kamu cantik banget, sayang. Kamu harus nurut sama Mama, ya. Ma, ini tuh zaman udah beda, Ma. Bukan zaman kayak dulu lagi. Bukan zaman kayak Mama. Aku itu butuh pergaulan, Ma. Butuh teman banyak. Butuh wawasan. Biar aku pinter, Ma. Mama nggak mau. Kamu nanti tuh waktu hamil di luar nikah. Sekarang kan banyak kejadian begitu. Mama nggak mau kamu seperti itu. Mama ingin kamu selamat dunia akhirat, Ma. Aku capek tiap hari begini, Ma. Bunga! Bunga! Sini! Bunga! Tidak, buat apa kamu teriak-teriak seperti itu? Malu dilihat orang. Bunga itu udah besar. Iya, tapi Bunga itu kan anak saya. Saya nggak mau terjadi apa-apa dengan anak saya. Saya sayang banget sama Bunga, Pak. Kalau kamu caranya seperti ini, Bunga tidak akan lebih baik. Dengan caranya seperti ini, kalau mendidik anak, itu nggak bagus kalau cara seperti itu. Bapak lihat kan contohnya, Pak. Banyak kejadian anak perempuan di sebelah sana, Pak. Saya nggak mau Bunga seperti itu, Pak. Saya ingin yang terbaik buat Bunga. Iya, tapi jangan seperti itu. Saya paham kamu sayang sama Bunga. Kalau terjadi apa-apa, saya malu. Saya malu, Pak. Astagfirullahaladzim. Arif, Mama ingatin lagi. Bukan Mama melarang Arif itu bergaul dengan Bunga. Tapi Mama tahu, Nak, siapa Bunga itu, Nak. Orang tuanya siapa, keluarganya siapa. Mama tahu semuanya. Orang-orang semua cerita sama Mama bahwa Bunga itu perempuan tidak baik. Andi, Mama ingat lagi, ya. Tapi, Ma, Andi tahu siapa Bunga itu, Ma. Andi tahu. Mama jangan salah menilai. Mama selalu aja percaya dengan omongan orang. Andi, orang itu bicara kalau nggak ada buktinya nggak mungkin, Nak. Karena orang itu melihat dengan mata kepala sendiri. Mama pasti gak akan percaya kalau Mama juga gak lihat buktinya. Orang tua itu pasti instingnya lebih tajam, Nak. Jadi Mama tuh lebih percaya dengan omongan orang daripada omongan anak sendiri. Saya mohon, Ma. Jangan pernah dengerin omongan orang, Ma. Mama tuh gak mau, Nak, terjadi apa-apa dengan diri kamu, Nak. Tolong, Nak, kamu jaga nama baik keluarga kita, Nak. Sudahlah, Ma. Mama selalu bahas itu mulu. Andi, dengerin Mama, Nak. Mohon banget, Mama mohon banget sama kamu, Nak. Mohon apa lagi, Ma? Membicaranya gitu-gitu aja. Andi, Mama lakukan ini, Nak. Karena Mama sayang sama kamu, Nak. Mama tahu, Nak, siapa Bunga itu. Mama khawatir, Nak, kalau Bunga itu melakukan sesuatu yang tidak baik, tiba-tiba kamu yang harus menanggung, Nak, risikonya. Mama gak mau, Nak, semua itu terjadi. Mama terlalu berlebihan, terlalu curiga. Sudah lama. Ya Allah, tolong jaga anak hamba, ya Allah. Jamin, lu percaya sama gua, ya? Pokoknya, gua gak mau transfer, ya. Gua maunya cash. Soal itu, kecil buat gua. Lu tenang aja. Oh, iya bang, bohong lagi. Gak bakal percaya sama lu. Habis ini, ada beberapa orang yang lebih tajir lagi. Tapi inget bang, rahasia ini jangan sampai bocor. Gua gak nyangka, ya.
Gua gak nyangka lu Bunga. Ternyata. Heh, siapa lo? Eh, dengar ya. Gua gak ada urusan sama lo. Gua punya urusan sama Bunga. Lu tahu siapa Bunga? Bunga itu pacar gua. Eh, mau pacar siapa kek? Mau pacar setan? Gua tidak peduli. Bangga lo. Eh, gua peringatin sekali lagi. Jangan pernah deketin Bunga lagi. Jangan banyak bacot ya. Ternyata kelakuan lu selama ini seperti itu. Maafin aku, Mas. Maafin aku, Mas. Ternyata benar kata ibu saya. Gua kurang apa sama lu? Gua kurang apa? Tolong, Mas. Tolong dengerin penjelasan aku, Mas. Cukup. Gua gak mau dengar penjelasan lu. Gua sekarang, lu gua mau bebasin. Gua gak peduli lu mau ngapain. Mas Andi. Mas, dengerin aku dulu, Mas. Sabar, kak.
Pokoknya apapun yang terjadi, kita harus selalu bersama. Nanti justru kamu itu yang bohong, bohong. Saya bisa ngayomin kamu bagaimana kondisinya ngayomin itu. Semoga aja ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pada seluruh penonton daripada Sahabat Bilang Channel dimanapun berada. Kita tadi sama-sama menyaksikan sebuah drama pendek yang bisa kita ambil hikmahnya. Bagaimana seorang ibu menasihatin anaknya, tetapi Bunga selalu membantah, selalu melawan apa yang dinasihatkan oleh ibunya. Harapan seorang ibu dimanapun pasti tidak mau anaknya tergelincir, anaknya terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Tapi apa yang dilakukan Bunga lewat seseorang, dia telah melakukan hal-hal yang dilarang agama. Mereka janjian sama om-om yang pada akhirnya apa yang terjadi? Bunga hamil, Bunga mengandung. Betapa sedihnya orang tua, betapa sedihnya hati seorang ibu. Meskipun dia sudah minta maaf, tetapi hati seorang ibu sudah terluka. Jangan sampai apa yang diperbuat Bunga tadi menimpa diri kita. Pemirsa, penyesalan datangnya adalah terakhir. Tidak mungkin datangnya dari awal. Berhati-hatilah dalam segala bertindak, dalam segala melangkah. Pemirsa, Sahabat Bintang Channel yang saya hormati, semoga tontonan tadi bermanfaat buat kita semuanya. Tunggu episode-episode berikutnya dari konten Sahabat Bintang Channel. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.